Kita harus tetap slay. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oh my god, ini pertama kalinya gue kondangan terus pakai high heels setinggi 7 cm. Ini sih emang gue yang norak ya, karena emang sebelum-sebelumnya kalau kondangan gak pernah pakai yang tinggi-tinggi begini. Walaupun pegel tapi gak apa-apa lah ya, sekali-sekali. Hari ini gue baru keluarga sama saudara-saudara, sepupu gue mau kondangan seperti yang terlihat. Karena outfitnya udah begini, terus kita mau kondangan. Dan ini kondangan pas banget satu hari setelah gue konser bareng teman-teman. So mepet banget, jadi ya gitu deh. Tungguin keseruannya di sana, bertemu saudara dan sepupu-sepupu gue. Kita udah sampai, gue di mobil tidur mulu gara-gara ngantuk. Soalnya semalam kita ke konser pulang tuh jam 1:30, nyampe rumah jam 1:30 terus ngantuk banget. Nih di mobil tadi full tidur. Ini siapa di cam 2 ini? Cam 2 on, matiin. Ini ada kameramen ya guys, sebenarnya cuma ribet. Hai. Cam 2. Ini ngomong adik sendiri. Mama paling bercahaya. Ah, surga. Putih semua. Kita sampai sekitar jam 10-an dan di jam itu benar-benar kondangannya baru mulai. Soalnya emang disuruh mama kita datang awal-awal, tapi biasanya kita kalau kondangan sekeluarga itu nggak pernah datang secepat ini guys. Pasti kayak akhir-akhir acara gitu kita baru datang. Dan di sini gue baru sadar kalau misalkan lokasinya itu di Universitas Al Azhar Indonesia. Hah? Universitas Al Azhar Indonesia? Itu Universitas Al Azhar Indonesia. Ya ini kita langsung masuk, terus ada tulisan selamat datang. Di depan ada foto pengantinnya yang cantik dan ganteng. Semoga apa? Semoga terganteng. Iya. Kawan-kawan kita. Oh ya ini kita datang bareng sama tante dan umi atau nenek gua. Di sini kita langsung masuk saja, disambut ceria oleh pagar ayunya. Terus di sini mama menulis dan mengambil souvenir. Ini tuh nikahannya adat Padang guys. Sebenarnya ada penarinya lagi pada nari tradisional gitu deh. Cuma gak ke video. Kita datang awal banget, jadi masih acara gak sih? Jadi ini pertama kali dalam hidup kita datang ke kondangan awal-awal. Biasanya makanannya gratis. Iya betul. Lihat ini orang-orang pada pakai batik. Nah, gue sendiri pakai baju putih. Dari atas sampai bawah putih. Ya di sini mama kakak atau kakaknya mama gua udah datang bareng Kak Feby. Halo cantik cantik. Iya. Makan aku satu pisang doang. Tadi emang puding sih tapi gak ke video. Makan sate, tapi kasihan Alika gak bisa makan. Soalnya giginya tau lah, giginya kenapa. Gak apa-apa sebenernya, cuma abis kontrol kemarin jadi gak bisa. Ih sumpah ini dedenya lucu banget yang lagi makan pisang. Sama yang lagi tidur mirip Ponyo gak sih? Kalian tahu Ponyo gak sih? Ini sebenarnya agak keras tapi gak apa-apa, kita coba pelan-pelan ya guys gigitnya. Nama siapa? Oren. Nama panjangnya? Oren Pati ya. Ih masuk. Umur dong. Umur 11. Say hi dong. Hai. Nanti cek ya, kamu suka nonton YouTube gak? Suka. Kakak ini YouTuber. Ntar lihat YouTube-nya ya. Seriusan? Ntar lihat YouTube-nya ya. Bukan namanya ini nama dari kempe. Satu bukan. Ini enak banget ya.
Lagi ya? Ini Jawa. Iya, Betawi itu. Ini Jawa. Orang-orang pada berdiri, kita duduk aja. Iya, duduk aja dari tadi karena ya enggak tahu ya, pokoknya semua makanan. Laper, kemarin konser belum makan. Diambilin semuanya. Ini gimana ini siapa yang makan ini? Tahu ini Bu Basir. Sampai. Mau enggak? Tiga ini apa? Es durian. Enggak. Durian. Oh iya durian. Tapi kayak rasa durian. Enak ini Coca-Cola. Coca-Cola. Orang-orang pada ngambil itu sekitar di sini. Enggak sih. Dia mau sama ngambil besarnya ini kayak kita makan. Pokoknya duduk doang dari tadi. Mirip kayak tempat sampah makanan ya. Ditaklukkan olehnya. Bilang ada anak orang takut. Dia nggak mau ngomong sih. Dia udah sekolah belum? Belum TK. Kamu belum TK? Masih 2 tahun. Oh, kita bukan kondangan ya guys, tapi kita pertemuan bersama bocil. Dia nontonnya kapan? 4 April. Oh, kamu? 13 Desember. 19 Agustus. Agustus. Wih, habis 17-an dong. Kita jalan sih. Akan men-challenge gigi saya sendiri. Jadi, semoga kuat. Ketutupan. Iya, asik. Somai. Ada mama lagi ngajak. Mama sang putih. Dia nonton di YouTube Alika, ntar dia masuk YouTube Alika. Iya, ntar kamu masuk, kamu masuk ini kan. Namanya siapa sih? Sabi. Ini kita bukan kondangan, tapi pertemuan bersama para bocil aja sih. Bukan, jadi itu udah tadi kita promosi ke orang-orang. Lika, kamu kan subscribe. Itu mana sih? Jadi kita mau foto di panggung. Bentar, itu dilihat-lihat bajunya sama kayak yang kakak gue pakai tuh. Di sini jalan. Kamanda, jangan ngumpet kan, baju Kamanda sama sama dia. Kabur.
nikahan itu saudaranya mama, dan ini kita lagi sesi foto bersama. Agak rame ya, rame banget ini by the way. Ada Kak Feby sama mama kakak, halo. Selesai foto kita langsung turun karena banyak yang antri juga. Ayo, foto masuk. Ayo, kita foto. Barbarly. Yuk kita bawa mereka ke Bekasi yuk. 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 Dadah. Bye mana? Bye. Bye. Enggak kalau tutup mulut. Dadah. Tinggal kirim pakai JNT enggak? JNT. Fotonya aku kirim ya. Ya. Yuhu guys, balik lagi dengan gue. Kita udah sampai rumah dari tadi abis kondangan. Sebenarnya abis kondangan tadi tuh kita gak langsung balik guys, gak langsung balik ke rumah. Tapi kita mampir dulu ke rumah mama kakak yang dimana rumahnya itu deket sama tempat kita kondangan tadi. Terus kita kayak ya biasalah santai-santai dulu sama makan mie ayam tadi. Abis itu baru deh kita pulang. Abis bepergian tadi muka gue tuh rasanya kusem banget dan gak enak. Gue juga lagi ada jerawat di sini by the way, cuma gak begitu kelihatan. Sekarang temenin gue yuk maskeran pakai Skin Figma Quad Anti Pores and Acne Clay Mask. Yuk. Emang paling enak kalau pulang dari bepergian itu adalah bersihin dan nenangin kulit wajah kita guys. Dan pastinya pakai Skin Figma Quad Anti Pores and Acne Clay Mask. Ya itu pasti buka tutupnya jatuh. Pas gue aplikasiin ke muka, ternyata teksturnya itu seperti clay, terus creamy tapi lebih kental. Juga gampang banget buat diratainnya. Ingredientsnya ada Mug Wort, Salicylic Acid, Centella, Niacinamide, dan Marmoronite. Skin barrier kulit kita akan selalu terjaga, dan pastinya pori-pori akan lebih mengecil berkat si Mug Wort yang ada di dalamnya. Kalau abis keluar tuh pasti ada aja kotoran yang tersumbat di dalam pori-pori kita. Nah, Salicylic Acid-nya inilah yang mampu membersihkan pori-pori tersumbat, mengontrol minyak berlebih, dan mengurangi peradangan. Kandungan Centellanya bisa mempercepat proses penyembuhan jerawat, Niacinamide-nya bantu cerahin wajah, selain itu Marmoronite-nya mampu mengontrol sebum tanpa
tanpa membuat kulit kita terasa yang bikin spesial dari produk ini juga adalah diformulasikan dengan mugwort, yaitu ingredients yang populer di Korea untuk mengobati jerawat. Jerawat dan beruntusan yang ada di wajah kita pun akan teratasi dengan pemakaian yang rutin. Juga bisa ngontrol produksi minyak, bersihin pori-pori kita secara mendalam, bersihin komedo, juga menenangkan kulit yang sedang meradang. Dan ini setelah gue tungguin selama 15 menit, ini udah kering, pas maskernya kering itu gak bikin wajah kita terasa kaku, jadi lembut aja rasanya. So, poin pentingnya adalah Skintific Mugwort Anti Pores and Acne Clay Mask ini itu bisa menenangkan jerawat, membersihkan pori, dan pastinya mengurangi minyak berlebih. Pas banget nih, wajah gue kebetulan tipenya adalah berminyak, jadi gue suka banget sama clay mask ini dan udah cocok banget di kulit wajah gue. Kemudian 12 jam menenangkan beruntusan dan jerawat, gue bakal bilas dulu dan kita bakal lihat hasilnya. Ini hasilnya setelah dibilas, pori-pori jadi terasa lebih kecil, terus warna kulit jadi jauh lebih cerah daripada sebelumnya. Clay masknya ini bisa kita pakai sekitar 2-3 kali dalam seminggu, karena dia bisa membersihkan sambil menjaga skin barrier kulit kita. Oke guys, gitu aja vlog kali ini, yaitu vlog kondangan. Enggak sih, bukan vlog kondangan, tapi pertemuan bersama para bocil. Thank you for watching and sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Dadah!